Rhino Trucks, apa yang kau lakukan? Gedungku! Gedung ini milikku! Mengapa kau melakukan ini, Demolizer? Karena akulah yang menyuruhnya seperti itu. Dan kalian akan melakukan hal yang sama. Vicky menghipnotis semua orang. Tangkap dia, Builder. Tangkap. Ini buruk sekali. Aku harus minta bantuan. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Lea. Vicky menghipnotis semua orang yang ada di kota. Dan menghancurkan semua yang ada di sini. Kami butuh tim penyelamat. Jangan khawatir, Lea. Timnya dalam perjalanan. Hai, Johnny. Bulldozer, Wilson. Vicky menghipnotis semua orang di pusat kota. Kalian harus ke sana dan menghentikannya. Tenang saja, Johnny. Kami bisa melakukannya. Kau dapat mengandalkan kami. Ini kacau sekali. Willoughby, lihat. Ia juga terpengaruh Vicky. Kita harus mengembalikan mereka seperti semula. Apa itu? Wah, Rhino Trucks akan menabrak kita. Rhino, stop! Aku tahu kau tidak mau melakukan ini. Ayolah, Rhino. Aku tahu kau masih ada di dalam sana. Di mana aku? Apa yang terjadi? Rhino, kau kembali normal. Vicky, menghipnotismu dan semua orang yang ada di kota. Kau harus membantuku menangkapnya. Aduh, ya jahat sekali. Jangan khawatir, Rhino. Ayo cari bulldozer dan hentikan penyihir kecil itu. Aku yakin bulldozer pergi ke arah sini saat kau mengejar kita. Lihat. Bulldozer. Aku telah menemukan cara agar semuanya kembali normal. Oh, benarkah? Apa kau mau memberitahuku? Vicky, apa yang kau lakukan di sini? Ayo, Bulldozer, tangkap dia. Tak mungkin bisa. Ayo, Anima Boo, tangkap mereka. Tidak, Bulldozer. Mundur, Rhino. Aku tahu harus apa. Ayo kita mulai. Wow. Lari, Rhino Trucks. Lari. Kerja bagus, pelayan Anima bodohku. Dan kau, tangkap mereka juga. Jangan sampai kabur. Ini tidak terlihat bagus, Willoughby. Tidak sama sekali. Kau benar. Kita butuh bantuan yang lebih ekstra. Johnny, kau di sana? Kami butuh bantuan. Johnny di sini. Bagaimana situasinya, Willoughby? Tidak bagus. Vicky telah menghipnotis Bulldozer juga. Dan kita terpojok. Jangan takut, Wills. Aku akan membantumu. Aktivasi Power Up. Baiklah, ayo lakukan ini. Rhino, tangkap mereka. Kena kau. Maaf, Demolizer. Tidak. Anima Boo, serang. Oke, teman.
kau kuat, tapi aku juga. Wow. Willoughby, apa yang terjadi? Tidak, anime followersku. Apakah itu Vicky? Oh tidak, ia akan kabur. Tidak akan bisa. Kerja bagus, Bulldozer. Misi selesai. Baiklah, sekarang semuanya sudah kembali normal. Bagaimana kerja baktinya, teman-teman? Kami baik-baik saja, ya kan, Bulldozer? Ya, ini berkat penolong hebat kita. Kau akan kena akibatnya, tim penyelamat. Aku janji kau akan kena akibatnya. Keluarkan aku, animal fool. Menurutku dengan berada dalam penjara akan mengajarkanmu untuk tidak mencuri es krim milik Katie lagi, Vicky. Aku harus keluar dari sini. Sepertinya aku tahu apa yang harus kulakukan. Oh, perutku. Vicky, apa kau baik-baik saja? Perutku sakit sekali. Kau harus membawaku ke rumah sakit terdekat. Sepertinya kau makan es krim terlalu banyak. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Kena kau. Kau mengelabuiku. Aku terkejut kau percaya dengan hal tadi. Itu trik lama yang sudah basi. Dadah, anima bozo. Oh tidak, ia akan kabur dari sini. Aku harus minta bantuan Johnny. Halo Tigers, ada masalah apa? Johnny, aku butuh bantuan. Vicky membohongiku untuk keluar dari penjara. Dan aku yang terjebak di sini. Oh teman, kedengarannya sangat buruk. Tapi jangan takut, bantuan sedang dalam perjalanan. Halo Johnny. Halo Johnny. Crocodile, Batfly, Vicky kabur dari penjara dan Tigers butuh bantuan kalian. Kalian harus kesana secepatnya. Baiklah, ayo Draco. Ayo. Teko, bagaimana kalau aku cari Vicky dan kau selamatkan Tigers di penjara? Terdengar menyenangkan. Crocodile, aku senang sekali kau di sini. Jadi, pahlawannya tertangkap basah ya? Jangan seperti itu. Aku sedikit bercanda tau. Sekarang bagaimana ya caranya untuk mengeluarkanmu dari sini? Sistemnya hanya mengenali wajahku, Crocodile. Oh, gitu. Mari coba ini. Aku rasa aku tak punya pilihan lain. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau sungguh memakan pintunya? Ini cuma besi stripes. Dan aku belum sarapan hari ini. Ngomong-ngomong, ayo tangkap Vicky. Benar, ayo cari Batfly. Ayolah, di mana ya mereka berada? Lihat. Sepertinya pistol Vicky sudah kembali. Ayo percepat Stripes, kita harus menolong Batfly. Jangan ganggu aku. Ayolah Vicky, berhenti sebelum seseorang ada dalam bahaya. Tidak akan. Baiklah, mari selesaikan semua ini. Apa yang kau lakukan? Ini semua belum berakhir.
Aku tertembak. Aku akan jatuh. Dadah, animal loser. Petfly, apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, tapi aku tidak bisa terus mengejar Vicky. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ia terbang serendah itu, kurasa aku bisa menangkapnya. Tapi aku butuh bantuan lainnya. Tigers, apa kau sudah keluar dari penjara? Iya, Johnny. Tapi ia sedang kabur dan aku satu-satunya yang bisa mengejarnya. Aku butuh bantuan ekstra. Ya, jangan khawatir. Waktunya power up. Monster Reels dan Turbo, tepat yang aku butuhkan. Crocodile, tolong bawa Batfly ke markas agar mesinnya bisa diperbaiki. Oke, Tigers, kita akan ke sana. Aku harus menangkap si penjahat. Yuhuu, ayo, sedikit lagi sampai ke tempat persembunyianku. Hah? Tidak. Ini lagi. Halo, Vicky. Rasakan ini. Apa kau sudah selesai? Sekarang giliranku. Tidak! Ini tidak adil. Jadi, kita kembali ke awal ya. Kerja bagus, Tigers. Aku tahu kalian pasti bisa. Terima kasih, Johnny. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu dan tim penyelamat. Oh, kakiku. Kalian harus membawaku ke rumah sakit. Apa kau pikir kau bisa membohongiku untuk kedua kalinya? Oh, baiklah. Aku harus terbiasa dengan semua ini. Hei, semua es krim ini adalah milikku. Kau tak akan bisa lolos dari sini, Vicky. Benarkah? Dan siapa yang akan bisa menggantikanku? Ini sudah berakhir, Vicky. Batfly sudah di sini untuk menggantikanmu. Apa kau yakin? Lari kawan, lari. Kita butuh bantuan. Johnny di sini. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Johnny, ini Katie. Kami butuh bantuanmu. Vicky sedang mengacau di dalam restoran dan Batfly juga membantunya. Tunggu dulu. Apa? Apa benar yang kau bicarakan? Aku berani bersumpah. Batfly datang dan meninggalkan Bob di atas atap. Ini sungguh kacau sekali. Jangan khawatir, Katie. Aku akan mengirim sedikit bantuan dan kita akan tahu akar dari semua ini. Johnny? Batfly, apa yang sedang terjadi? Katie tadi menelponku dan berkata bahwa kau membantu Vicky dan rencana jahatnya. Aku? Kau tahu itu tidak benar adanya, Johnny. Biarkan aku kesana dan mencari tahu apa sebabnya. Aku percaya kau. Tapi kau tak boleh pergi sendirian dulu kali ini. Bisa jadi ini bagian dari jebakannya. Crocodile akan sedikit menolongmu hari ini. Oh, yang benar saja. Jangan khawatir, Johnny Boy. Aku akan mengikuti seperti bayangan. Tidak, jangan ini lagi. Jangan khawatir, Bob. Aku akan membawamu kembali untuk turun. Oh, lihatlah siapa yang ada di sini. Kalau bukan si Animal Fools-nya. Ini sudah berakhir, Vicky. Kami tak akan membiarkanmu kabur. Oh, tapi kau akan paham. Lihat saja sebentar lagi. Apa? Kita adalah tiruan. Vicky menciptakan banyak klon. Dadah, Animal Fools. Crocodile, uruslah si tiruanmu itu. Aku akan tangani ini. Baiklah, tampan. Ayo mulai ini. Wow.
Santai, temanku. Ah. Wah. Tidak buruk. Untuk si palsu. Ouch. Katie, Rhino, aku bisa minta sedikit bantuan, ya kan? Ayolah, kau tahu aku trekodel yang asli. Buktikan dulu. Apa? Okay. Ingat saat aku menolongmu dari pasir hisap itu, Rhino? Ayolah, jika bukan karena gaya parkour yang sangat keren, kau tak akan ada di sini. Okay, iya Treko yang asli. Tidak ada tiruan yang sesombong dirinya. Sepertinya kau ada dalam masalah besar, teman. Ayolah, kemana ya mereka berdua pergi? Di sebelah sini, Anima Bozo. Kau sedang mencoba mengagetkanku ya? Aku tak perlu melakukan itu. Tiruan yang tadi berani sekali ternyata. Waktunya untuk kembali ke guamu, Little Bat. Jika aku ingin mengalahkannya, aku butuh sesuatu yang lain. Batfly, apa kau sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Iya, Johnny. Vicky membuat tiruan kami semua untuk mengelabui semua orang. Aku sedang mencarinya, tapi aku butuh sedikit bantuanmu lagi. Butuh bantuan lagi ya? Baiklah, Batfly. Bersiap untuk power-up-mu ini. Wow, semua turbo ini keren sekali. Tak mungkin kelelawar konyol itu mencoba melawan kita lagi. Putar balik dan tembak bumerangmu, tiruan ciptaanku. Ayo kalahkan dia untuk terakhir kalinya. Giliranku. Kau gagal, animal loser. Oh tidak. Ouch, tadi pasti sedikit sakit. Jangan pernah macam-macam dengan si Bat. Ayolah teman, ini akan jadi perjalanan yang sedikit sulit untuk ke penjara. Sekarang ayo kita lihat apa kabarnya dari Tackledal. Ingat ini, palsu. Tidak ada yang lebih gila dari si Kroko. Terima kasih kawan, tanpa kalian aku tak bisa melakukan ini. Sama-sama teman. Aku hanya berharap Batfly mengalahkan kemarin jahatnya juga. Tentu saja. Memang kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Betty, kau berhasil ya? Dan lihatlah siapa yang kubawa bersamaku sekarang. Oh iya. Itulah yang kau dapatkan jika berurusan dengan kami. Wahai anak konyol. Di mana ya kira-kira? Bob bilang akan ada di sini. Oh itu dia. Ini pasti mesin ajaib yang bisa memberiku es krim selamanya. Mungkin jika aku lewat pintunya, ia akan mengabulkan permohonanku juga. Tolong berikan aku 1000 es krim ya. Oh tidak, aku dikelabui. Siapa ya kau? Hei, apa yang kau lakukan? Hari luang adalah hari yang paling menyenangkan. Hei Bob, bagaimana kabarmu? Johnny, ini kacau sekali. Ada sekumpulan bulldozer sedang menghancurkan pembangunan. Kumpulan bulldozer? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku serius, kita butuh bantuan yang cepat. Jangan khawatir, Bob. Aku akan menyelesaikan ini.
Aku tak bisa mengontaknya. Waktunya plan B. Hai, halo. Teman-teman, ada yang agak aneh dengan Bulldozer. Bisakah kalian pergi ke kota dan cari tahu? Tentu saja. Siap laksanakan, bos. Bulldozer, stop! Kau harus lebih spesifik. Wow! Ini kacau sekali. Kita harus menghentikan mereka semua. Tolong, jangan ganggu aku. Hey, cari lawan yang sepantaran, teman besar. Tangkap aku juga bisa, animal lambat. Hey! Kau harus berusaha lebih dari itu, teman. Wah, Draco, awas! Wow. Dan sekarang. Apa yang terjadi? Kemana mereka semua pergi? Teman-teman, sepertinya kalian harus lihat ini. Tolong, tolong. Ini sebuah mimpi buruk. Apa? Kau tahu harus apa, kan? Oh, iya. Kita hanya butuh sedikit bantuan. Hey, Batfly, bagaimana kabar misinya? Kau tak akan percaya, Johnny. Bulldozer-nya kloningan. Kami tahu cara mengalahkannya, tapi aku butuh sedikit bantuan. Oke, kalau begitu. Waktunya power up. Dengan ini kita akan selesai dalam sekejap. Ayo lakukan ini. Sepertinya tadi itu belum terakhirnya. Iya, tapi kemana Bulldozer yang asli? Hai, teman-teman. Oh. Kenapa? Aku harus yakin dia ini bilang asli. Ngomong-ngomong, teman kita harus menjawab pertanyaan yang panjang. Tadi ada mesin aneh yang bisa membuat clone. Lihat saja nanti. Ada apa sekarang, Bill? Mesin itu hilang. Mesinnya tidak tahu di mana. Gempa bumi ini membuat kacau parah. Kita harus bertindak dengan cepat. Kerja yang bagus, Bulens. Tadi kau cepat sekali. Bersiaplah, Joe. Aku membawa seorang pasien di dalam sini. Teman-teman, kita harus membantu, Bob. Apa yang terjadi, Kathy? Aku sedang mengantarkan makanan ke situs konstruksinya saat gempa bumi itu terjadi. Dan Bob terperangkap di atas gedung itu. Jangan khawatir ya, teman. Aku akan panggil bantuan. Joe, apa kota apa? Gempa buminya kencang sekali loh. Johnny, kami butuh bantuanmu. Bob terjebak di dalam situs konstruksi dan sepertinya ia terluka. Aku tak bisa pergi, aku harus merawat para pasienku di sini. Tak usah takut, aku akan kirimkan tim penyelamat. Terima kasih, Johnny. Bulensla yang akan menunggu di sana.
Hai Johnny. Teman-teman, kita punya misi yang baru. Pergilah ke situs konstruksi dan bantu Bulens untuk selamatkan Bob. Baiklah, Kapten. Kami siap membantu Johnny. Hai teman-teman, terima kasih sudah datang ke sini. Hai Bulens, bagaimana situasinya? Bob terjebak di lantai atas gedung dalam area konstruksi pembangunan. Dan kurasa kakinya terluka parah. Bisakah kau bantu ia untuk turun dari atas sana? Serahkan semuanya padaku, pasti akan kutangani kok. Naik ke tangganya Bob. Baiklah. Turun dengan perlahan ya. Oh tidak. Aku tangkap. Apa kau tak apa, Bob? Ya, aku punya hari yang lebih baik, tapi terima kasih, teman-teman. Ya, kurasa kita sudah selesai di sini, Wills. Apa? Oke, Joe. Aku akan beritahu pada mereka. Teman-teman, kita punya masalah yang lainnya. Sepertinya Rhinotrax terbentur kepalanya pada saat gempa bumi tadi. Dan ia kehilangan semua kendalinya. Saat ini ia sedang mengacau di pusat kota. Aku yang akan membawa Bob ke rumah sakit. Tolonglah urus Rhino ya. Itulah yang kudapat jika bicara terlalu cepat. Ayolah, ayo hentikan ia sebelum dirinya mengubah semua menjadi hancur. Iya, terlalu cepat. Kita tak akan bisa menangkapnya kalau begini. Aku akan menelpon bantuan. Johnny, kami harus menghentikan Rhinotrax dan membawa dirinya ke rumah sakit. Tapi aku tak bisa meraih dirinya. Aku butuh untuk lebih cepat dan lebih kuat. Baiklah, Tigers, bersiaplah untuk power up-mu. Hore, inilah yang kusuka. Aku minta maaf teman, aku tak punya pilihan lagi. Ayo lihat apa kau bisa melaju lebih cepat lagi sekarang. Oke, aku tak terlalu memikirkan ini tadi. Berhenti, sekarang juga. Wow, kerja bagus, my gear. Tidak terlalu buruk kan? Ayo segera bawa dirimu ke rumah sakit, temanku. Terima kasih teman-teman, kalian semua hebat hari ini. Bukan suatu masalah untukku, Jo. Kami senang bisa membantumu. Kau sudah bisa pergi lagi, teman-teman. Wow, permen itu terlihat sangat enak. Jangan khawatir teman-temanku, aku sudah tangani semuanya ya. Wow, kita harusnya lebih sering menolong sang dokter. Ayo Rhinotrax, sudah selesai. Pekerjaan ini terlalu berat hanya untuk dua orang. Kita harus mempekerjakan seseorang. Apa itu? Hei Kedal, kau kenapa? Awas Bob. Kita butuh bantuanmu dan cepat. Ini Johnny, apa yang bisa ku bantu? Johnny, ini Bob. Dracodile menghancurkan segalanya di sini. Kirimkan tim bantuan. Itu aneh. Oke Bob, aku akan memeriksanya. Hai Johnny. Hai Johnny. Dracodile, gua bilang kau menyebabkan kekacauan di lokasi konstruksi. Tidak mungkin aku di sini sepanjang waktu.
Aku percaya kau, tapi kau harus membawa bulldozer. Ini sangat mencurigakan. Oke. Percayakan padaku, Johnny. Akan kupastikan dia bertingkah baik. Oh, jangan lagi. Hanya kita, Bob. Kau tidak perlu khawatir. Ya, benar. Lantas mengapa kau hancurkan bangunanku di sana? Apakah itu? Dino Truck? Iya. Tapi, di mana dia? Suaranya dari tumpukan sampah. Giliranku. Kau bisa pergi, Rhino. Terima kasih, Bulldozer. Kita harus hentikan si Trekodile. Dia lepas kendali. Apa? Aku memberitahu kalian. Aku tidak melakukannya. Dua Trekodile. Aku tahu itu. Ayo hentikan kembaran jahatku, Bulldozer. Dia pergi. Aku mencarimu. Hai, Katie. Jangan pura-pura bodoh dan bantu aku membuang sampah dari jalan. Bukan aku. Itu kembaran jahatku. Apa kau benar-benar berharap aku percaya itu? Mulai bekerja. Ini yang terakhir, Katie. Baiklah, tapi jangan pernah lakukan itu lagi. Apakah kau percaya kami sekarang? Mm-mm. Kita dekat, tapi kita butuh rencana. Kalau-kalau dia mulai melempar barang ke arah kita. Jangan khawatir, Trico. Aku punya ide. Bulldozer, bagaimana misinya berjalan? Johnny, ternyata Tricodile punya saudara kembar jahat. Aku butuh bantuan ekstra untuk menghentikannya. Tentu, power up datang segera. Trekodai, berlindung di belakangku. Oke. Itu tidak akan berhasil dua kali, sobat. Ide bagus, Bulldozer. Sekarang giliranmu, sobat. Bye-bye, kebaranku. Aduh, pasti sakit. Apa yang harus kita lakukan padanya? Aku tahu. Terima kasih, sobat. Kau beri kami pembantu yang luar biasa. Kali ini, aku yang akan menang. Apa menurutmu begitu? Tunggu, siapa itu? Hampir saja. Terima kasih, Batfly. Sampai jumpa.
Apa yang bisa aku bantu? Vicky dan Bulens Raksasa menyerang kompetisi. Bulens Raksasa, apa ada yang luka? Batfly mencoba memastikan tidak ada yang luka, tapi sepertinya dia akan butuh bantuan. Baiklah, aku mengerti. Hai, Johnny. Tigers, aku ingin kamu pergi dan bantu Batfly. Vicky membuat onar dengan Bulens Raksasa. Jangan khawatir, aku akan ke sana. Lalat terbang! Apa yang sedang terjadi? Di mana, Vicky? Lewat sini! Cepat! Ide ini adalah ide terbaik yang pernah ada! Berhenti di sana, Vicky! Oke, aku akan diam. Tapi teman raksasaku tidak akan! Yah! Awas! Kerja bagus. Apa kamu tidak apa-apa? Oh, tidak. Apa yang terjadi? Vicky punya raksasa tiruanmu dan dia mengalahkannya. Tak perlu khawatir. Aku akan merawatnya. Terima kasih, Bulens. Aku merasa lebih baik sekarang. Sama-sama. Tapi sekarang kita harus menghentikan dua penjahat itu. Ayo keluarkan baterainya sekarang. Aku membutuhkannya untuk eksperimen. Kita harus lakukan sesuatu. Tapi jika kamu melawannya lagi, kamu akan terluka. Aku punya ide cara menghentikan mereka. Tapi aku akan butuh bantuanmu, Batfly. Baiklah. Tigers, kau harus membuat Bulens dan Vicky tetap di sini. Apa kau pikir bisa melakukannya? Kurasa begitu. Tapi akan kutelepon Johnny untuk bantuan. Bagus. Hai, Tigers. Semuanya aman? Johnny, aku butuh kecepatan ekstra untuk hentikan Vicky dan raksasa Bulens itu. Tidak masalah, sobat. Mengaktifkan power up. Kerja bagus, panda besar. Hai. Lihat siapa yang ada di sini. Habisi kucingnya sekarang. Kau tak akan dapatkan yang kau inginkan, Vicky. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Berhenti. Ada ucapan terakhir? Kenyataannya adalah, ya. Tapi aku tak akan bisa katakan yang keluar dalam pikiranku, kau tahu? Waktunya habis. Oke, bagaimana kalau aku bilang, sekarang? Yeay! Kerja bagus, teman-teman. Ya ampun!
Nikmati penjaramu. Akan kutangkap kalian, anima bodoh. Ayo makhluk manisku, ayo kita akhiri liburan bodoh ini. Kuberitahu ya, Katie, ini adalah coklat panas terbaik buatanmu. Sepertinya resepmu terlalu manis. Berhenti sekarang, Vicky. Kalian selalu merusak kesenanganku. Aha! Hai, Trako. Apa kamu baik-baik saja? Johnny, Vicky menciptakan klon jahat Batfly untuk bantu hancurkan Natal. Merusak saat terbaik tahun ini tidak akan kubiarkan. Ah? Ah? Hai, Johnny. Teman-teman, Vicky berencana untuk menghancurkan Natal. Apa? Jangan khawatir, Johnny. Akan kami atasi. Ada apa dengan garis kecil jahat itu? Mengerikan. Ya, itu pendapatmu. Itu terlihat sangat sempurna, sayangku. Tidak akan kubiarkan kamu dan kembaran jahatku merusak Natal. Kamu sangat membosankan. Lebih buruk dari dugaanku. Mereka terlalu banyak. Hei, ayo bagi tugas. Kamu kejar kembaran jahat dan aku mengejar Vicky. Draco, apa yang mereka lakukan padamu? Mereka menangkapku dan membawa ke sini untuk bantu mereka. Tapi aku tak melakukannya, jadi aku terjebak. Itu untuk mengacaukan Natal. Kami tak akan membiarkanmu melakukan ini, Vicky. Selamat Natal, anima bodoh. Oh tidak, bagaimana ini? Sepertinya kau harus cepat tangkap Vicky, Batfly. Hai, Batfly. Semuanya aman? Johnny, aku butuh bantuanmu untuk kalahkan Vicky dan kembarannya. Baiklah, mengaktifkan power up. Itu dia. Kamu kembali lagi, burung? Woohoo!
Ayo, Batfly, kita tak bisa tahan lebih lama lagi. Vicky, kau sendirian sekarang. Apa kalian pikir aku tidak akan punya rencana B? Anak ini benar-benar jahat. Jahat, kataku. Aku jenius. Animatron akan segera menjadi milikku. Satu lagi zombie untuk pasukanku. Bob, kau baik saja? Tentu saja dia baik-baik saja. Bergerak, makhlukku. Hai Rhinotrax, apa yang bisa aku bantu? Vicky sedang membuat pasukan zombie. Dia mengubah setiap manusia. Oh tidak, jangan khawatir. Bantuan segera datang. Kita punya keadaan darurat. Kau harus segera hentikan si jahat Vicky. Baik. Kami siap. Tunggu, apa yang kau lakukan, temanku? Awas, ada satu lagi di sana. Mereka mengejar kita. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Semuanya, ke pembangkit listrik. Para animaluster itu tidak akan punya tenaga. Oh tidak, jadi itu rencana jahatnya. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Sungguh sekelompok orang bodoh. Animaful ada di sini. Pergi dan tangkap mereka. Hati-hati, Tigers. Jangan melukainya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayo, Tigers, kita tangkap Vicky. Jangan khawatirkan mereka, teruslah bekerja. Kita harus menemukan cara menghentikan Vicky tanpa melukai manusia. Sebaiknya aku menelpon Johnny. Hai, Tigers,
Johnny, cepatlah. Aku butuh bantuan untuk menghentikan gadis kecil yang mengerikan itu. Baiklah, mengaktifkan power up. Sekarang kita bereskan. Ayo kawan, kau alihkan perhatian para zombie dan kau ambil senjata Vicky. Baiklah. Halo, penjahat kecil. Mau bermain banteng kecil? Zombie, tangkap dia! Sekarang giliranku. Kali bulldozer. Apa? Yeay! Hah? Wow! Aku berhasil? Hahaha, tentu saja kamu berhasil. apa yang terjadi? Rencana jahatku. Beraninya kau penjahat anima. Sepertinya aku harus membersihkan kota. Lagi? Ayolah, di manakah dirinya? Aku ada di sini, Nora. Waktu yang tepat, Rhino. Dengan semua baterai ini, aku akan menyelesaikan ciptaan baruku. Coba kita lihat soal itu. Vicky sejahat, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini lucu? Aku butuh baterai yang sama denganmu untuk membuat sinar ultra kehancuranku. Dan kau harus bantu aku untuk mendapatkannya. Rhino, tidak! Itu betul! Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, aku butuh bantuan. Vicky telah menghipnotis Rhinotrax untuk mencuri baterai-ku dan membuat peralatan yang jahat. Jangan khawatir ya Nora, timku sedang dalam perjalanan. Hai Johnny. Hai Johnny. Hai Gears, Batfly. Vicky sedang mengacau lagi di toko mekanik. Kalian harus menghentikan dirinya. Tentu saja Johnny. Kami akan segera urus ini semua. Cepat berhentilah, Vicky. Oh, aku tak bisa main hari ini, teman-teman. Tapi aku tahu beberapa orang yang mau melakukannya. Wow! Tangkap mereka, minionku. Tangkaplah mereka. Sampai jumpa nanti, animal loser. Batfly, kejarlah Vicky dan aku akan mengurus ini semua. Oke, Tiger. Rasakanlah ini. Ayo lakukan ini. Yuhu, aku sangat bersemangat. Oh, teman.
Tadi hampir saja. Kuharap Batfly baik-baik saja. Ayolah, di manakah ia berada? Huh? Oh, itu dia. Tapi jika ia sampai di guanya duluan sebelum aku tangkap, kita akan kalah. Hai Batfly, apa kabar misinya sekarang? Aku punya sedikit masalah, Johnny. Beritahu aku. Aku melihat Vicky, tapi aku tak bisa menangkapnya kalau aku tidak lebih cepat. Aku sangat butuh bantuanmu. Baiklah, aktivasi power up-mu. Kau sungguh berusaha keras kali ini. Aku si genius. Hah? Apakah itu? Yes. Tidak. Oh, apakah tadi menjatuhkan sesuatu? Tidak, baterai-ku, pistol sinarku. Jangan khawatir, aku akan mengambilkannya untukmu kok. Sampai jumpa lagi ya, Vicky. Kau akan dapat balasannya, Anima Prats. Lihat saja. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa menyelesaikan ciptaanku. Aku turut senang, Nora. Tapi bagaimana dengan mereka? Akan tangani ini. Wah. Oh. Bagaimana kabarmu sekarang, Rhinotrax? Aku tak apa-apa, tapi aku baru saja bermimpi aneh sekali. Yeah. Woohoo. Aku sangat suka latihan mengemudi ini. Hai Tigers, apa semuanya baik-baik saja? Johnny, aku butuh bantuan. Aku terjebak di gurun pasir dan aku takut tiba-tiba ada bebatuan yang jatuh ke arahku. Ini buruk sekali. Kita harus siap untuk cepat tanggap. Hai Johnny. Johnny? Bulldozer, Wilpon, Tigers ada dalam bahaya. Pergilah ke gurun pasir dan bantulah dirinya. Baiklah, kami akan segera ke sana untuknya. Aku tak bisa melihatnya dimanapun. Aku tak mau pergi ke sekolah lagi, Mami. Apa kau dengar itu? Kumis yang bagus, Johnny. Cocok sekali dengan gayamu. Itu dia di sana? Kasihan sekali. Pasti kepalanya tertimpa batu sangat kencang. Selamat ulang tahun, Pak Presiden. Pasti kencang sekali terkenanya. Ayolah, Willeven, kita bisa melakukan ini. Ha 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 ha.
Oke, ayo coba dengan yang paling besar. Ini terlalu besar. Jika saja kita bisa menghancurkannya. Wheels, kau ternyata jenius juga. Oh iya. Bulldozer, apa kabar Tigers di sana? Sepertinya kepalanya terbentur terlalu keras. Tapi ada hal yang lebih buruk lagi. Ia masih terperangkap di bawah bebatuan, Johnny. Aku harus menghancurkannya. Baiklah, aku akan mengaktifkan power up-mu dan menelpon Bulens agar ia bisa memeriksanya. Ayo lakukan ini. Ayo segera hancurkan batu ini. Aku akan menariknya keluar. Ayolah. Kerja yang bagus, Mil. Iya, tapi sepertinya teman kita tak terlihat begitu sehat. Hah? Kenapa kau lancang sekali, Pak? Apa itu? Bulens. Iya, pasti bisa mengembalikan Tiger seperti semua. Wah! Ayolah. Iya juga. Semua sudah siap. Kapalnya siap untuk berlayar. Ah. Wow.